Jadi hari ini saya mau mulai nelpon-nelponin nama-nama komika yang rencananya akan jadi opener di Komoi Domenoi World Tour, terutama untuk kota-kota nasional. Ini ada duit di sini karena my mind is on my money, money on my mind. Gua habis nge-WhatsApp beberapa nama-nama yang pengen gua ajak untuk jadi opener. Beberapa gua WhatsApp nungguin balasan dari mereka siapa yang kira-kira bisa ditelepon. Dan kita lihat apakah mereka menerima atau tidak, karena kan saya mesti nanya ya. Ada yang menolak ketika diajak jadi opener kan. Jadi ya, mari kita menantikan. Es, ada orang pertama yang bisa ditelepon. Oke. Okay. Waalaikumsalam, Ali Akbar. Iya, Bang. Apakah Anda masih Star Syndrome? Kenapa begitu? Tidak, Bang. Dari informasi yang saya kumpul lewat intel-intel Stand Up Indo. Ya Allah. Ya Allah, kenapa sudah ada berita itu? Tidak, Bang. Lagi sibuk nggak? Enggak, Bang. Lagi di kosan. Tahun ini sibuk nggak? Tahun ini tidak, Bang. Enggak. Bukannya kalau jadi juara tuh jadi banyak job? Tidak ada pengaruh, Bang, komika digital pertama. Tidak ada ngaruh apa-apa. Gua kan mau tour. Ya, Bang. Tahun ini. Gua mau nanya sama lu. Lu ya, ada Bang, mobil yang bisa gua pinjem gak buat tour? Ya. Gua butuh opener, Li. Serius, Bang? Mm-mm. Mau gak? Mau, Bang. Mau banget tuh, Bang. Bener. Iya, Bang. Tapi kok ngomongnya kayak setengah hati gitu loh, kayak terpaksa loh. Di mana, Bang? Untuk saat ini, kota untuk lu ditargetkan Jayapura. Bibeng mantap. Siap. Arif Brata. Siap, Panji. Mahabrata. Arif Brata. Iya, Mas. Anda nggak lagi sibuk, kan? Tidak. Saya tadi naik ojek, maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, kan gue tahun ini mau tur. Iya, siap. Tahu. Terus kan biasanya kan opener kota lokal tuh beberapa gua pilih untuk jadi opener ke luar negeri. Iya, siap. Nah, ini sekarang gua lagi mau milih-milihin opener yang mau ke luar negeri. Oh, iya. Mm-mm. Ya. Lu punya nomor Mamat Al-Katiri enggak ya? Mamat ada kalau Mamat. Saya WhatsApp. Iya, iya. Ikut gue keluar negeri yuk. Alhamdulillah. Saat ini sih lu gue pasang di Singapura ya, Arif Brata ya. Alhamdulillah. Iya, Mas Panji. Iya, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andri Sakti. Iya, Bang Panji. Lagi di jalan lu ya? Lagi di luar, Bang. Lagi ini, makan. Oh, saya mau nanya sesuatu. Apa tuh, Bang? Kan gue tahun ini tour lagi nih. Iya, Bang. Terus gue ada satu kota yang butuh opener. Waduh, Bang. Bener ya, Bang? Iya, bener.
kotanya Palu. Iya, kotanya Palu, Ndri. Lo, gue bukan mau ngajak lo, gue mau nanya nomor telepon Ical. Ya, Ndri, gue ajak ke Palu mau ya? Mau banget. Oke, terima kasih banyak. Masih terima kasih. Iya, sama. Saya berkaca-kaca mata nih. Tidak perlu berkaca-kaca. Waalaikumsalam. Yuda Solmi. Bang Banji. Yuda Ilham. Yuda Brajamusti. Yang disebut semua. Yang mana nama lo yang benar? Mana aja bang deh. Nanya lu berkenan gak gue ajak jadi opener tour gue? Berkenan bang, gue sih pake ditanya sih yang mau deh. Rencana gue sih mau bawa lu ke Makassar, oke gak? Boleh bang, boleh. Oke ya. Halo bang. Priska Barusegu. Gue pengen ngajak lu jadi opener, mau gak? Di kota Aceh nih, kayaknya cocok sama lu. Waduh. Di Aceh. Iya bener, gak apa-apa dong. Tapi maksudnya dijamin keamanannya kan? Satu lagi nama komika yang akan gue hubungi. Orang yang sangat dekat dengan gue. Sangat dekat sekali dengan gue. Mari kita telepon speaker. Waalaikumsalam, Mila. Aku mau nawarin kamu jadi opener tour aku, mau nggak? Ya mau lah. Langsung mikirin duit, nggak mikirin hasil atau proses. Yang aku tawarin untuk kamu Balikpapan. Oke ya. Ya beneran. Iya beneran Balikpapan. Wah, dapat duit nggak? Ya dapat lah Mil. Ya, mau ya? Wah, nanti hubungin manajer dapat dulu ya. Iya. Tenggelam banget. Ya udah ya. Baik. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya. Bye, love you. Oke Rengga, kira-kira bersedia tidak jadi opener saya di Kota Batam? Saya oke. Bang, Kota Batam, Bang. Kota Batam dong. Udah saya damai kan? Saya sebagai salah satu orang yang sangat cinta stand up Indo Batam, sangat bersedia untuk perform di Batam. What's up, man? How you doing? Doing good. Abraham Tino, Anda lagi sibuk nggak? Enggak, baru aja keluar KW, gimana-gimana. Tahun ini sibuk nggak? Tahun ini, nope. Ya, cuma kerja kayak biasa doang. Oke, okay. So here's the deal. Gua kan tour tahun ini, Be. Gua butuh opener. Gua butuh opener yang sekiranya dalam materi stand up-nya bisa menyinggung orang-orang yang mudah tersinggung. Kayaknya kalau gue bahkan orang-orang yang gampang tersinggung pun tersinggung deh. Makasih buat kesempatannya. Oke, Bek. Kerja pagi kayaknya. Aduh. All right. Talk to you later, okay? Thank you so much. Alright, okay, bye. Patra Gumala. Panji, lagi ke sana. Anda sibuk tidak? Enggak nih, lagi di rumah aja, lagi gendong anak. Tahun ini maksud gue sibuk enggak? Oh, enggak sih. Enggak tahu deh. Enggak, aman-aman. Gue kan mau tur. Oh, oke. Okay. Lagi nyari opener. Oh, siap, saya siap, Pak. Cepat sekali jawabannya Anda. Oh, saya mah tidak ragu-ragu.
saya bukan Ridwan Remin, Pak. Saya aman. Ya Allah, Ridwan Remin dibawa-bawa. Belum tahu kotanya lo, padahal lo. Gak apa-apa, saya ikut aja. Saya kan banci panggung juga, Pak. Gue rencananya mau ngajakin lu jadi opener di Semarang, bersediakah? Oh siap, boleh, boleh. Halo. Alif Baihak. Halo Abang Panji. Saya sudah berusaha untuk menghubungi Anda dari lama sekali. Oh maaf Bang, ya abis HP-nya abis hilang. Iya benar tuh. Sekalinya kemarin ketemu malah gue lupa lagi mau ngasih tahu. Gimana Bang? Kan gue lagi mau tur. Ah. Terus kan turnya kan ada beberapa kota. Aduh, iya Bang. Nah. Udah ketawa-tawa ya Bang, sorry nih Bang. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus kan biasanya kan kalau gue tur kan selalu ada openernya tuh. Iya Bang. Nah, openernya itu biasanya selalu ditempelin sama satu kru untuk jadi asisten. Lu mau gak jadi kru untuk si Oki Rengga? Mau Bang, obat tanggal berapa Bang, langsung. Iya, tapi bukan jadi opener, jadi krunya Oki Rengga yang ngebuka iya, Oki. Siap. Soalnya kenapa? Tadinya gue mau pilih lu jadi opener, gak boleh sama Bari. Iya Bang. Katanya Bari, Alip, orangnya kagak bisa dipercaya. Serius Bang. Bang Panji mau bohong kayak gitu mah. Lip. Iya ya. Enggak nih Bari ada di samping gua nih. Lip. Iya, Lip. Lu bukan jadi kru, jadi opener gua mau ya. Bang, aduh astagfirullahaladzim. Ini gua kayak di kenapreng-kenapreng. Emang lagi gua rekam di video ini. Aduh. Aduh, parah banget. Ya, mau ya. Di kampus Bang, mau banget Bang, sumpah. Gue udah ngurus kuliah nih, jadwal gue belum keluar. Tapi kalau misalkan bentar sama matkul gue tetap ikut. Kota yang gue siapin untuk lu tuh Banjarmasin. Oke Bang. Ya, Bintang Emon. Hadir, Abang Panji Pregoksono. Bersediakah jadi opener untuk kota Yogyakarta? Yogyakarta, kota istimewa Bang, mau Bang. Halo Bang. Jangan marah-marah dong. Tidak dong. Lagi di mana, Mat? Lagi mau ke Kompak, Bang. Lagi sama siapa aja? Sendiri, kosong. Kosong? Iya. Gue mau ngasih ya, mau ngasih kabar. Apa tuh, Bang? Gue kan mau tur kan. Iya, Bang. Terus kan ada yang keluar negeri. Kenapa lu cengar-cengir lu? Enggak, senyum aja, kok saya gak boleh. Terus kan biasanya pakai opener. Iya, cuman biasanya kan opener yang pernah jadi opener kota nasional gue ya. Pilih ke kota luar negeri. Iya Bang. Nah, lu kan tahun lalu opener kota nasional. Iya, tahun sebelumnya juga lokal. Iya, berarti kan sekarang udah waktunya lu sebenarnya jadi opener kota luar negeri. Iya Bang. Nah cuman karena masalah ya. Biaya ya. Tahun ini ke luar negerinya gak pakai opener. Oh iya Bang. Siap. Kok berubah nadanya? Enggak, ini virtual jadi suaranya hilang-hilang. Enggak kan gue sambil ngeliat muka ya lo. Siap. Tidak apa-apa. Tapi kalau diajak luar negeri mau gak? Sibuk gak lo? Keluar negeri, sibuk nggak? Tidak. Kok kosongkan jadwal 3 bulan? Karena lu sebenarnya gue rencanain emang jadi opener, Mat. Kita keluar negeri, temenin gue ke Istanbul, mau nggak? Turki ya? Turki, betul sekali. Mau sekali. Bilang dong sama yang nonton, bilang dulu sama yang nonton. Mau, mau. Saya mau ke Istanbul ketemu Erdogan. Saya mau. Oh iya, jangan ketiduran. Tidak mungkin, tidak akan lagi tidur-tidur. Saya begadang pun. Iqbal Kutul, kira-kira bersedia atau tidak untuk jadi opener saya di kota Cilegon?
Siap bang, saya sangat bersedia. Oke kalau gitu. Ya Mas Panji, sore. Nah sore Rio Steven Dumatubun. Gue ada kota Medan, kayaknya gue mau ngajak lu ke sana, tertarik nggak? Siap Mas Panji, sangat tertarik pasti. Halo. Popon Kerok. Ya bang. Lagi sibuk Popon Kerok? Enggak bang, lagi di pinggir jalan dong. Hah? Ngapain lu di pinggir jalan? Di sini open mic ketawa. Oh, lu lagi sendirian atau lagi sama orang-orang? Lagi sendiri, saya udah minggir. Oh iya. Lagi anak-anak. Iya, iya, bagus-bagus. Anda tahun ini sibuk tidak? Enggak, Pak. Saya dengar Anda jadwal sudah penuh mencoba untuk menghajar SJW-SJW. Itu enggak butuh waktu banyak. Gue kadang-kadang mikir, lu agak... apa ya, nekat atau apaan sih, Pon? Nekat, bisa dibilang nekat, cuma emang kayak ada pengen ngelawan juga gitu bang, biar mereka gak terlalu bebas aja gitu. Ngeri. Udah ada yang aneh-aneh ke lu, udah mulai apa, melayangkan apa, somasi atau apa gitu, ada gak? Belum, alhamdulillah belum ada. Belum, jangan, gak ada, alhamdulillah iya. Karena kalau misalkan ada, akan sangat mengganggu niat saya untuk ngajak Anda tur. Oh, tur. Gak ada bang, gak ada, aman. Mau gak diajak tur? Mau dong. Kan biasanya kan opener kota nasional diajak luar negeri. Oh, iya. Iya, tapi Anda bersedia ditaruh dimanapun kan? Siap, saya bersedia dimanapun. Takutnya Anda milih-milih, pengennya yang negara-negara enak gitu. Waduh. Saya bukan Ridwan Remin, Pak. Ya Allah, kenapa Ridwan Remin di bawah Ridwan. Ya udah kalau gitu, kita keluar negeri yuk, Popon. Boleh, Bang Maji. Timor Leste. Itu luar negeri ya. Mantap. Iya dong. Iya. Kenapa Anda mau menolak ya? Enggak, tetap enggak apa-apa. Gagak, Popon Kerok mau enggak ngikut gua ke Malaysia, kita stand up di Tanjung Malim. Di Malaysia. Oke, boleh bang. Boah, kira-kira mau nggak jadi opener gue di kota Palembang? Oh, banget bang. Tapi jangan kesurupan. Iya, tidak dong bang. Muzdalifah? Iya. Kamu sibuk ya? Enggak. Yakin? Hari ini enggak. Tahun ini? Soalnya kan tahun ini gue mau tur, Muzdalifah. Iya, alhamdulillah. Oh, iya, Bang Panji. Kenapa iya, alhamdulillah? Nggak, maksudnya alhamdulillah Bang Panji tur lagi, gitu. Iya, gue butuh opener, Muzdalifah. Iya, Bang Panji. Openernya mau sama Dede. Bukan dong! Anda dong! Alhamdulillah, Mas Panji. Pedi aja. Berkenan nggak? Berkenan dong. Oke. Kita ke... Hah? Makasih banyak Bang Panji. Iya. Rencananya mau gua ajak ke Surabaya ya. Oke Bang Panji, siap. Halo Bang Jupri. Halo. Anda sedang tenang kan? Sudah tenang Bang. Saya takut Anda soalnya emosi. Enggak bang. Soalnya kan yang mau gue sampaikan kan di luar keinginan gue dong. Iya, gak apa-apa bang. Soalnya kemarin kayaknya lu udah happy gitu. Iya bang, maaf bang. Ingat kan kemarin gue ajak lu untuk jadi opener di Malaysia. Iya. Gue batalin ya, maaf ya. Iya udah gak apa-apa bang. Soalnya setelah gue pikir-pikir, si Popon kan pernah ngisi acara TV yang di Malaysia tuh, Maharaja Lawak ya? Iya bang. Gue pikir dia cocok untuk gue jadi opener di Malaysia. Karena dia bisa, siapa tahu dia bisa bawa market yang pernah nonton dia. Ya udah bang, apa-apa. Jangan sedih dong. Gak apa-apa bang. Oh gak apa-apa, tapi suaranya gitu. Gimana suaranya? Saya begini
Ah, enggak, jadi enggak enak gue. Ya udah deh, enggak jadi deh. Ya, Bang. Mau lu aja nih, tetap nih. Gue telepon Popon nih, gue batalin nih. Terserah, Bang. Ini kan hak prerogatif. Ya udah, kalau hak gue berarti Popon aja di Malaysia ya. Ya, udah enggak apa-apa, Bang. Ikhlas? Ikhlas, Bang. Benar ya? Iya. Terserah Bang Panji. Iya, oke. Ini lo lagi sama siapa sih? Kagak kelar open mic, Bang. Oh, lagi deket orang ya? Ini di luar. Iya. Minggir dulu, gak enak soalnya gue ntar anak-anak enggak, pada ngeliat. Kering tahu. Oh, ya oke kalau gitu. Ya. Yang berarti yang Malaysia gue batalin ya, Jup. Ya udah nggak apa-apa, Bang. Ya, gua ganti ke Inggris ya. Eh beneran, Bang? Kenapa berubah nadanya Anda? Bang, eh beneran, Bang? Kok berubah nadanya, hah? Bang. Nah. Bang, ya Allah cita-cita, Bang. Beneran, Bang, kan ya, Bang? Nggak, Malaysia deh, kalau gitu Malaysia aja ya. Malaysia jajahan Inggris. Di Inggris, Bang, mau, Bang. Jupri. Iya, Bang. Temenin gue manggung di Lancaster ya, di Inggris ya. Iya, Bang. Beneran, Bang, ya, jangan diganti lagi, Bang. Bang, beneran, Bang. Jangan diganti lagi, Bang. Iya, beneran ya. Iya. Ya, kita berangkatnya via London, nyampe London. Manchester, sampai Manchester kita naik kereta ke Lancaster ya. Siap, Bang. Ini adalah Fajar Nugreng. Dari kemarin saya berusaha untuk telepon tapi tidak nyambung-nyambung. Bukan gitu, Om Panji. Aku kan lagi riting persiapan syuting. Oh, film. Maaf, banget. Maaf, Bang, sombong. Padahal saya juga mau bikin film. Serius, Bang? Iya. Ayo, Bang. Saya udah jadi aktor sekarang, Bang. Oh, benar? Bang. Udah bukan stand up komedian. Stand up, Bang. Stand up. Enggak, gue cuma mau ngasih tahu. Kan gue tour tahun ini. Kan gue tahun ini tour nih. World tour lagi, Bang? Terus ada dalam negeri, ada luar negeri. Terus tahun terakhir tour kan lu harusnya pergi ke Shanghai, Guangzhou. Shanghai dan Guangzhou. Udah beli uang uang sana aja pokoknya. Iya, uang Cina. Enggak jadi berangkat. Enggak jadi, Bang. Padahal udah punya merchandise-nya. Iya. Udah. Dan saya udah minta maaf. Enggak apa-apa, Bang. Udah DM juga sama orang Shanghai. Oh gitu. Nah, ini sekarang kan gua mau tour luar negeri. Nah, biasanya kan luar negeri juga ada openernya. Biasanya kan openernya tuh ngambil dari yang nasional biasanya. Nah, tapi gue mikir-mikir, kemarin kan lu gak jadi berangkat. Saya deg-degan terus, Bang. Jadi, gue mau ngajak lu berangkat yang sekarang. Kuih, Bang. Tapi ternyata kali ini yang luar negerinya gak ada opener. Oh, oke, gak apa-apa, Bang. Ikut tadi? Kita tadi ikut ya. Ikut, kemarin Bang. Kan batal kan? Ikut, Bang. Ikut ya sekarang ya. Ikut sekarang, Bang. Tadi rencananya lu gua aja ke Melbourne. Siap. Itu udah pasti. Kotanya udah pasti. Udah pasti jalan deh tuh. Udah pasti jalan. Udah pasti jalan. Enggak kayak kemarin. Siap, Bang. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Siap. Ya, terima kasih ya. Ini buat siapa, Bang, video, Bang? Nanti ditayangin belakangan di YouTube. Ketika udah diumumin. Laksanakan, Bang. Mantap, Bang Panji. Makasih. Nah, berarti selesai semua. Opener sudah saya hubungi untuk membuka saya di Komoi Do Menoi World Tour. Supaya lu gak bingung, gue akan bacakan ulang nama kotanya, tanggal kotanya, dan openernya. Kita akan memulai tour dari Tanjung Malim, Malaysia, 13 Juni, dibuka oleh Popon Kerok. Jayapura, 27 Juni, Ali Akbar. Lancaster, 4 Juli, Mal Jupri. Makassar, 11 Juli, Yuda Brajamusti. Denpasar, 25 Juli, Abraham Tino. Melbourne, 1 Agustus, Fajar Nugra. Yogyakarta, 8 Agustus, Bintang Emon. Batam, 15 Agustus, Oki Rengga. Singapura, 16 Agustus, Arif Brata. Banjarmasin, 29 Agustus, Alif Bayhak. Cilegon, 5 September, Iqbal Kutul. Istanbul, 19 September, Mamat Al-Katiri. Semarang, 17 Oktober, Patra Gumala. Palembang, 24 Oktober, Boah Sartika. Medan, 31 Oktober, Rio Steven Dumatubun. Balikpapan, 21 November, Gamila Arif. Palu, 28 November, Andri Sakti. Surabaya, 5 Desember, Musdalifah. Aceh, 12 Desember, Priska Barusegu. Jakarta, belum ada pengumumannya. Tunggu saja.
Itu adalah daftar nama opener, daftar kota-kota plus tanggalnya. Tentu seperti biasa ketika gue umumkan daftar opener, pasti ada yang protes, ada yang senang, kebanyakan senang, ada yang protes. Kenapa sih ini bang, sini gak lucu, segala macam. Jawabannya adalah karena saya yang pengen, dan karena Anda tidak lebih tahu stand up comedy daripada saya. Tahu apa Anda? Yang penting orang ini gue pilih karena gue suka komedinya, karena gue tertawa ngeliat mereka, karena gue pengen mereka menghibur penonton gue, dan karena gue percaya mereka solid. Jadi nantikan gue hadir di kota-kota tersebut. Untuk yang kotanya didatengin, kita ketemu di sana. Untuk yang kotanya tidak didatengin, harusnya ada kota terdekat yang bisa lu datengin. Untuk informasi terkait berapa harga tiket, di mana tempatnya, dan di mana beli tiketnya, akan diumumkan pada tanggal 20 Maret jam 20 waktu Indonesia Barat. Pantau terus. Untuk sekarang terima kasih banyak, dan untuk informasi lebih lengkapnya akan selalu gue update di tersinggungolehpanji.com. Inilah pengumumannya, semoga pada bahagia. Thank you, Gox. Tepuk tangan dong semuanya. Sekali. Ibu Berak ngajak partisipasi. Gua pernah. Siapa yang? Ini Widodo. Gua isep. Kakak lu goblok.